Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel Dinamus ID. Ya guys, hari ini sudah memasuki hari bulan puasa. Gua pengen ucapin selamat menunaikan ibadah puasa bagi kalian yang puasa ya. Gua hari ini pengen review makanan karakak cireng kuah dan karakak tempe sambal hijau. Gue pengen buka pakai ini, ya. Gue pengen buka pakai ini dan gue pengen review gimana sih makanannya. Di sini sih tertulis pedas ya, dan ini sambal hijau dan di sini pedas. Gue pengen rasain bagaimana rasanya dan pengen unjukin ke kalian. Dan gue juga pengen buka puasa tinggal 15 menit lagi. Jadi so, ayo kita masak langsung. Oke guys, ini gue pengen masak dan gue udah masukin minyaknya. Pengen potong dulu. Gue belum tahu juga sih gimana rasanya nih. Mungkin yang kalian yang udah tahu, komen lah isinya dalamnya. By the way masih tersegel ya tadi ya. Oke, kita ambil dalamnya ada cirengnya sambal. Jadi isinya berbagai macam ini isinya. Di sini nih ada cara pengajiannya, cara masaknya bagaimana. Pertama, goreng terlebih dahulu cireng sampai berwarna kecoklatan. Tuh ya, dan seterusnya nih kalian bisa lihat di sini. Dan expire date-nya, tanggal sudah basinya sih. Suhu ruangan 45 hari, suhu kulkas 90 hari, suhu freezer 180 hari. Tuh ya. Kalian bisa lihat di sini. Gua udah gunting dan gua udah buka. Gua pengen masukin cirengnya. Ini adalah cirengnya guys ternyata. Kita aduk dulu sih. Aduk. Ya aduk. Kita tuangkan bumbunya. Ini juga nih cabai. And then ini guys. Ini sih kayak gimana ya? Ya kayak itulah, semacam apa ya? Kita kasih air panas secukupnya ya. Dan habis itu aduk, diaduk ya. Aduk supaya bumbu-bumbunya tercampur. Dan habis itu cirengnya. Habis itu cirengnya kita masukin, tapi kita aduk dulu nih. Oke guys, kita lanjut pas gua makan. Oke guys, ini dia makanannya udah jadi nih. Tuh ya, makanannya udah jadi, panas sekali guys. Kita aduk dulu cireng kuah. Jadi seperti begini. Panas guys, kita aduk dulu. Ya guys, udah jadi nih ya. Des. Dan aromanya sangat enak guys. Tapi masih panas sih. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca dulu. Oh iya, udah buka ya. Udah buka puasa nih. Tadi barusan azan pas gua masih masak tuh. Dan azan tiba-tiba. Ada kita baca doa dulu. Amin. Oke guys, kita makan dulu ya. Bismillah. Masih panas. Cirengnya sih agak empuk ya. Enggak keras, sangat empuk sekali cirengnya. Iya. Sangat empuk sekali. Tidak ada kerasnya. Oh iya ini makaroninya ya. Tadi kan ada makaroninya. Coba kita makan ya. Makaroninya juga enak. Enggak terlalu keras. Tapi empuk sih. Nih ya, kita makan. Bismillah. Kalau pedasnya sih
tidak terlalu terasa ya. Dia masih agak-agak enak pedasnya. Pedas manis lah. Enggak terlalu kayak terlalu pedas. Tapi gua baru makan sedikit nih. Enak, sangat enak sekali. Pedas-pedasnya sudah mulai terasa nih. Oh ya, ini gue udah tambahin bon cabenya tadi. Kirain gue ada bon cabenya, tapi ini gue tambahin. Bah, gila, sumpah, enak banget. Cirengnya sangat enak, nggak bohong. Kalian harus beli, nggak bohong. Gila. Pedasnya sudah mulai terasa. Aduh, meler. Lupa beli tisu gue. Cirengnya tuh gede-gede setelah digoreng. Oh ya, cirengnya jangan kalian rebus ya. Harus digoreng. Karena ini cirengnya cireng goreng, bukan cireng rebus. Oh ya, coba kita pakai keripiknya. Keripik karakak tempe sambal hijau. Ini kita pakai ini. Gimana rasanya dicampur keripik ini? Wow. Keripik tempe, guys. Pedasnya terasa sampai gue batuk. Enak. Sangat enak, guys. Nggak bohong gua, sumpah. Gila. Luar biasa. Wow. Banyak sekali. Apa ini, guys? Oh, wow, ada giniannya. Sepertinya ini bumbunya sih. Kebanyakan, guys. Jadi kita taruh sini. Ya, guys, kita buka nih. Ini apa sih? Bumbunya keripik atau apa, gue juga penasaran. Wow. Oh iya, yeah, ya yeah. I know. Ini sambal. Coba ya, kita coba ini. Sambal hijau. Ini, guys, gue udah pakai. Menarik sih, menarik. Tidak ada pedas-pedasnya. Coba kita coba lagi. Sangat enak.
Sudah mulai terasa pedasnya. Enggak bumbu ini, enggak bumbu cireng kuah, enak sih. Dicampurnya enak dua-duanya. Sumpah, enggak bohong. Kalian harus beli ini. Sumpah. Oke, ini gue buat ntar makan. Karena gue pengen sisain buat nanti sahur. Gue mau nyobain lagi. Enak sih. Pedasnya terasa sekarang. Ini ya, gue campur nih. Tuh, gue campur sekarang keripiknya sama cirengnya. Aduh, meler guys. Gila, enak banget. Aduh, ngeblur. Sumpah, enak banget. Kalian harus nyobain nih. Gila. Sumpah, mulai terasa nih pedes banget. Gila. Duh, pedes, pedes, pedes. Gila, bentar lagi habis. Sumpah, enak banget. Pedes banget tapi masih ada rasa manisnya. Kalau gak salah ini sih pedas manis ya. Aduh, belum banget. Sumpah-sumpah. Gila guys, sumpah, kalian harus beli ini. Kalian juga harus cobain, bukan hanya gua doang. Dan kalian harus cobain semua produknya yang ada di IG jualan Uma Saila ya. Ini di sini, kalian harus beli. Dan kalian harus nyobain juga nih, gimana rasanya
cireng kuah dan keripik tempe sambal hijau. Enggak. Enggak kuat, guys. Bah. Tanggung. Gila. Alhamdulillah ya Allah. Top. Paling enak top. Ini bumbunya. Kuahnya nih ya. Kuahnya masih ada bumbunya. Enak banget, guys. Sumpah enak sekali. Alhamdulillah ya Allah. Ya, segini dulu video gua. Jangan lupa di like, comment, share and subscribe. Dan kalian juga mesti nyobain apa yang gua coba dengan membeli ini dua. Oke? Sumpah enak banget, 100% gua nggak bohong. Kalau gua bohong, kalian mesti cobain. Dan murah-murah, nggak mahal, dan belum sama ongkir sih, tapi murah kok. Gila, masih ketagihan gue, guys. Besok gue pengen beli lagi. Oke, guys, bye-bye.